Mas mau tanya kenapa kok pemain lobet itu kalau saya lihat itu di lapangan kalau pas misain pasangannya itu ditiup-tiup sama puter-puter kandangnya itu biar apa itu? Kalau pengetahuan saya tentang kok banyak teman-teman orang-orang pada nyobin burung, pada main burung lah bahasanya itu. Lobet itu kan sebenarnya ada penelitian dari si salah satu pakar seni lobet kita tentang kok kenapa banyak orang niup-niup burung lobet kita kalau mau digambar. Itu sebenarnya kan lobet kita itu mempunyai insting perangsang itu di daerah telinga belakang, daerah sini. Jadi kalau begitu itu lobet merasa tenang, merasa nyaman, dan mentalnya juga mulai berani untuk teman-teman, orang-orang yang suka meniup atau main burung lobet sebelum digantang itu ya seperti itu gunanya untuk merangsang burung cepat cepat napas di lapangan. Kalau ada lagi ini kadang kok disemprot itu apa biar apa itu kalau dulu kok disemprot-semprot tapi nggak basah, kadang ada yang basah itu. Setiap burung kan beda-beda mas, ada yang suka disemprot, ada yang nggak semprot. Sebenarnya itu kan kalau disemprot itu sebelum digantang itu sebenarnya cuma buat ngapain dulu ya, biar tenang, biar berani di atas. Sebenarnya itu kalau burung belum mapan ya seperti itu, salah satunya semprot untuk perangsang dia ini juga kan lobet ada yang suka kalau kena air cepat dia ini, ada yang sukanya kering. Sebenarnya itu sama pemain seni lobet itu tinggal kitanya aja bagaimana cara kita bikin burung. Kalau membahas tentang lobet itu sebenarnya seninya itu banyak. Setiap orang yang merawat pasti beda-beda. Ada lagi nggak mau tanya? Apa benar nggak itu jagung atau apa itu kangkung itu pendongkrak? Apa itu namanya? Birahi apa emosi itu ya? Kalau EF itu sebenarnya sih cuma makanan tambahan. Jadi kalau kita sering kasih EF berlebihan juga tidak bagus buat lobet karena bilainya akan larinya itu ke kawin. Jadi untuk sebenarnya juga bagus juga, cuma jangan terlalu banyak. Karena jagung itu sebenarnya kan cuma EF tambahan untuk tenaga, kondisi lobet kita atau kualitas jadi untuk kangkung pun sebenarnya kan itu pendongkrak biologi, tapi saya sebagai perawat itu juga jarang menggunakan kangkung. Saya cuma menggunakan EF-nya. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya jarang. Lapangan itu pada jadi pertama itu. Terus kok ini apa tadi yang saya mas tanyakan itu mas kok kenapa pemain-pemain sering pakai lobet jantan sama jantan? Itu sebenarnya kalau jantan sama jantan itu kita mau cari titik gacornya dengan cara kita menaikkan emosi. Karena kan jantan sama jantan itu kan tidak bisa nari semakin baik apalagi yang secara efek bahkan kita kasih yang sedikit kenceng itu kan akan berpengaruh pada emosi lobet. Emosi semakin tinggi dia akan menghajar kundulannya, emosinya semakin tinggi kan karakternya akan muncul. Jadi untuk penggacorannya itu kebanyakan para pemain dia
seperti itu, jantan sama jantan menikah. Tapi kalau betina sama betina juga bisa, sebenarnya itu sama. Kalau menurut saya, semua itu sama. Kalau kitanya itu apa ya, mengeksperimenkannya itu lah, kita itu maunya apa. Kalau betina sama betina dia bisa ngelakuin apa, kitanya sama paut kan tidak semuanya itu sama. Jadi maksudnya juga yang merawat jadi malah seharusnya lebih tahu. Kadang ya itu bilang jantan-jantan ini betina-betina, sebenarnya kan itu kan cuma biar lopet tidak tahu, karena kan ada jantan yang kalau kawin dulu belum cocok, belum keluar malah jadi lopet, ada malah ada juga yang betina kalau kawin jantan kondisinya malah belum. Jadi untuk teman-teman semua, sebenarnya kan kita itu kan jangan samakan, kita merawat lopet yang masih kelas 1 kita samakan dengan lopet orang lain yang sudah kelas 4 atau kelas 3, kan perawatannya tahapannya kan lain. Jadi untuk masnya juga harus pinter dalam mencari yang materi ya, sebetulnya dapat yang berhasil. Kalau masalah jantan atau betina sebenarnya sama, cuma kebanyakan lebih susah jantan karena penggantungannya untuk misalnya juga kurang seperti betina. Kalau betina kan diledek ya apa langsung diledek lah. Jadi ini mau tanya lagi mas, ini kalau dulu bisa minyak seperti ini apa sering mati apa sering apa itu mas? Kalau lopet sebenarnya kalau dilatih itu sangat juga ya, kita itu sering-sering ya merawat itu apa ya, kita pegang tiap hari, kita perhatikan makan kita kasih dia, dia lopet kan nantinya kan akan ngerti, dia akan punya juga kebiasaan lihat orang. Sebenarnya juga kan kita merawat lopet itu sebenarnya kita harus dinyatin lopet kita dulu biar lopet cepat mapan, mudah untuk kita rawat. Untuk masalah mandi atau gimana gimana, sebenarnya kalau saya itu jarang mandi dulu karena saya merawat dirinya kan nggak lama saja sebenarnya. Kalau untuk mandi satu persatu kan waktu nggak tenangannya mungkin bisa. Jadi kalau untuk perawatan hari ya, saya cuma berlatih aja mandi dan saya langsung yang besar sama sama teman-teman yang lain sebenarnya sama. Cuma ada yang kalau mereka itu ada yang lambat, tergantung kitanya juga, sama-sama kita merawat lopet tapi rezekinya kan lain-lain. Persiapan atau masih latihan ini mas? Ini masih bakal, cuma dia udah karakternya udah kelihatan, materinya udah kelihatan. Kan kalau saya nyari jantan itu yang seperti ini, dia udah pecah-pecah tiga, toleh-tolehnya juga.